Kasus hilangnya satu eksemplar permohonan awal milik Dogiai masih ditangani oleh Polda Metro Jaya. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan MK siap jika dipanggil untuk memberikan keterangan. MK telah menyerahkan semua proses penyidikan kasus hilangnya satu eksemplar permohonan awal terkait dengan sengketa pilkada serentak lalu kepada Polda Metro Jaya. Untuk berkas hilang itu karena ini sudah menjadi ranahnya kepolisian. Jadi Mahkamah Konstitusi memang tidak ada perkembangan apa-apa lagi. Tapi intinya Mahkamah Konstitusi siap seandainya kepolisian membutuhkan apapun termasuk keterangan-keterangan dari MK untuk mengungkap kasus ini. Jadi yang jelas Mahkamah Konstitusi berada pada posisi yang sangat mendukung dan akan sangat terbuka terhadap pengungkapan kasus ini.